Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Izzat daripada Aras Empire, Steel Industries Sungai Berhad. Hari ini saya berada di sebuah rumah pelanggan kami ya. Sebuah rumah pelanggan kami bertempat di Taman Lahad. Taman Lahad? Taman Lahad Seriwang. Taman Lahad Seriwang. Dan bersama dengan saya pada hari ini iaitu Encik Hafiz selaku tuan rumah dan juga salah seorang pelanggan yang telah pun menggunakan perkhidmatan daripada Aras Empire dengan pilihan awning yang telah pun siap dipasang, cuma ada tinggal dalam 10 ke 15% saja lagi di bahagian belakang yang masih lagi belum siap. Assalamualaikum Cik Hafiz. Waalaikumsalam. Okey, macam mana sebenarnya Cik Hafiz boleh tertarik ataupun Cik Hafiz boleh dapat info berkaitan tentang berkaitan dengan Aras Empire ni? Pada satu hari, saya tengok pada Facebook. Saya scroll, saya terlihat ada satu iklan tentang Aras. Berkaitan dengan awning lah. Berkaitan dengan awning, okey. Kebetulan saya pun memang nak cari kontraktor untuk buat awning. Okey, saya tengok, saya selidik, saya tengok buka web semua. Saya tengok dia punya awning dia nampak macam menarik. Menarik dari segi design yang apa terkini. Saya pun terus kontak dengan apa kerani, tengok dia orang pun layan macam mana nak ni submit macam mana kan, dan nak buat pembayaran macam mana ni, layanan mereka baik. Saya sangat berpuas hatilah. Sebab saya pun baru pertama kali berurusan dengan apa pihak yang pengurusan dia sistematik lah. Dengan siapa Cik Hafiz berurusan itu? Dengan saya berurusan dengan Amalina. Cik Amalina. Itu dia Cik Amalina. Okey. Dan setakat ni macam mana dari segi pemilihan material daripada Cik Hafiz? Kenapa boleh minat untuk pilih pure metal ni? Sebelum ni saya pun dah banyak kali selidik, tengok dalam YouTube, dalam Facebook. Jadi saya pun setuju untuk pilih material pure metal sebab dia tahan lasak, satu tahan bunyi dan kukuh lah. Itu proses pemasangan yang berlaku selama 2 hari. Berlangsung selama 2 hari proses pemasangan. Apa yang Cik Hafiz dapat lihat dan apa yang Cik Hafiz rasa setelah siap pemasangan ni? Setelah siap, saya rasa amat berpuas hati lah dengan pemasangan dia, dengan secara apa kemas lah. Syukur Alhamdulillah. Saya tengok, saya sangat puas hati lah berpuas hati. Dan apa pesanan, inspirasi daripada Encik Hafiz untuk masyarakat atau rakyat negeri Perak khususnya yang masih lagi belum mendapatkan perkhidmatan daripada pihak Aras Empire? Mungkin ada sesuatu pesanan yang ingin disampaikan, silakan. Yang ingin mencari kontraktor untuk membuat pengubah suai atau awning, saya suggest lah kepada semua, pilih kontraktor yang betul-betul mematuhi dia punya perkhidmatan dia. Ikutkan berapa yang tempoh masa yang diberikan oleh pihak Aras? Tempoh masa dalam berapa hari? Masa 2 hari lah. Masa 2 hari. Lagi satu, saya juga puas hati lah sebab ada dia bagi warranty selama 6 bulan. Selama 6 bulan tu dia orang akan follow up lah kalau ada apa-apa yang efek pada awning. Saya pun kira okey lah. Sebab itu jaminan yang kita beri daripada pihak syarikat untuk setiap semua pelanggan yang dah dapatkan perkhidmatan daripada kami. Siapa saja dapat perkhidmatan daripada kami, kami akan bagi jaminan. Bukan janji, sebab apa kami tidak menabur janji, tidak menjanjikan bulan dan bintang. Tapi kami mampu untuk memberi jaminan selama 6 bulan. Proses selepas proses pemasangan itu, 6 bulan sekiranya ada masalah, sekiranya ada bocor, tiris dan sebagainya. Pemasangan awning, sekiranya sekarang ni kita pasang di musim panas. Tetapi kita tak dapat kesan sekiranya ada bocor, sebab apa tak ada hujan. Dengan kuantiti air yang banyak, baru kita akan dapat kesan di mana kebocoran. Okey, apapun terima kasih Encik Hafiz kerana menggunakan perkhidmatan daripada Aras Empire. Diharap semuanya berpuas hati, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik dan pastinya awesome.